sorry bos, dia bos yang nabrak saya. Udah, mendingan kita umur aja nih, umur. Mana sih ini, Mam? Pukul banget nih, Beb. Capek, nggak nyampe-nyampe lah, nggak ketemu makanya lah. Mam, ini bener nggak sih jalannya nih? Gue jadi curiga, jangan-jangan kita nyasar nih. Ini sih jalan bahagia peternakan, Beb. Tadi Miss Karen bilang kayak gitu, kayaknya nggak salah nih. Bener, jalan bahagia. Tapi mana Kayla? Curiga kita nyasar nih. Ini anak bapak dan ibu ya? Ah, iya. Ini anak saya, namanya si Kiting. Kayla, Kiting. Iya, rambutnya keriting. Aduh, baik banget ya, dia bayar sembako ya sama kita. Masih kecil, gratis lagi. Maaf ya Bu ya, ini sebenarnya kita nggak bagi-bagi. Jadi ini kan saya mau buka toko ceritanya. Boleh bayar tapi separuh aja, separuh harga. Lagi promosi, ya nggak, Beb? Pikiran lo encer banget. Kita bisa dapat duit nih. Nggak keluar modal tapi dapat untung. Iya, benar. Sekarang begini aja. Kalau misalnya nggak mau bayar, silakan beli di warung sebelah. Suruh bayar full. Mau nggak? Mendingan dimari cuma bayar setengah. Udah buruan bayar. Hari ini doang berlakunya loh. Ya. Daripada kita beli di warung, kita bayar aja deh. Udah ini. Makasih ya. Duit banyak nih, Mam. Om Beben, Koriva, kita kan nggak tahu ini punya siapa. Kriwil, udah lu diem aja. Anak kecil tau apaan sih. Ayo ngantri, yang mau sembako murah, setengah harga. Murah-murah lagi, promosi. Ayo, boleh. Ceplak, kenapa sih? Kakaknya nggak apa-apa. Pertanya yang nanya lu. Itu dia. Si jamblang, si gagak. Aduh, iya lagi. Baru lolos 2 menit. Jadi, lu yang ngambil sembako di gudang gua, ha? Ini dia nih juragan yang jahat dan pelit. Dia suka nimbunin sembako. Kita sekampung ini sampai kekurangan sembako. Gua kagak ada urusan sama lo. Ayo, serah. Gua apa-apaan lo? Hah? Kuda-kuda macan nih, Ibu-ibu bawa bapak. Jangan diam aja. Katanya ibu-ibu benci sama mereka. Udah tabokin aja, Bu. Lemparin pakai arus kardus cepetan, Bu. Nih ya, gue jadi dituduh udah ngambil isi sembakonya si mablang itu. Kenapa nyalain kita? Namanya kita tahu orang kita begitu ngeliat si Kiting udah lagi bagi-bagi tuh sembako. Oh, jadi gara-gara anak lo. Kiting sini lo, gue gurame lo. Sini. Negari. Ke kota beli piring, ketemu lagi sama Negari. Gue mau nanya, waktu itu mental kemana? Jauh banget. Jatuh kaki jatuh sakit. Pantesan kukunya nggak ada. Jatuh ya. Tapi lu datang ke sini bikin tambah masalah tau nggak? Ini gue lagi jalan-jalan nih, gue capek. Jangan lari. Whip, berhenti. Mana lo? Aduh, gimana nih? Kita dikepung sama anak buah si jamblang. Tutup mata sayang, tutup mata. Takut. Mama. Aduh, gue males nih kalau urusan kayak begini nih. Kagak ada cemong lagi, gue males nih. Gue males majunya, gitu. Males gue. Tenang, Neng. Dakang, Neng. Tenang. Neng, Neng, jadi gak apa-apa, Neng. Tenang, Neng. Kenapa?
Lo gak ngeliat tadi bolanya mung. Untuk penyakit gue gak kambuh, gue biasanya kena angin dikit jatuh. Kena angin dikit jatuh. Ini kalau tadi kencengan dikit, merah, muka gue merah. Saya tahu, Neng, saya tahu. Tapi jangan marah-marah, Neng. Apalagi marah sama saya gak salah apa-apa. Merah, Dodol. Merah. Gue kan marah. Merah, merah, merah. Tenang, Neng. Ada senjata rahasia. Sah! Bah, tau kenapa? Pukul mereka semua. Serang! Ya! Cema, akhirnya datang juga. Ya 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 ya, ayo tenang kain, ayo tenang. Kami pakai jadu kita lagi. Kambing mbak, serang! Kurang ajar lu cewek, pakai nyerang teman gua. Ajar bang! Ayo! Ayo! Kurang ajar lu bocah! Kurang ajar lu bocah! Makin nantangin di bocah bos! Jangan mau aja! Ayo lawan! Iya bos ya. Apa? Pati nyerang mau? Hah? Pati sok. Pati takut nggak? Kurang ajar ya. Jauh banget bos. Hantu yang jatuh. Siapa nih orang? Kocak-kocak. Siapa lo? Siapa lo? Itu lo pasti jangan itu orang ya. Jahat orang soalnya. Jahat? Oke, sini lo. Kurang ajar! Rasain sen senjata dari luar negeri. Bantu. Aduh, dia pakai senjata. Bagaimana ini urusannya? Hebat juga bos senjatanya bos. Ngeri, maafkan aku. Aku harus menyelamatkan Neng. Kenapa lu tumbalin gua baru minta maaf, Dodol? Maaf, maaf. Kok bisa kena ya? Sakit bener nih, Cidak. Lu kagak bakal bisa ngalahin senjata bos gua. Keko! Roda kursi dorong! Iya, Kak! Dorong! Ya! Tahu nggak, kata orang-orang sekitar sini tuh, dia itu suka nimbun sembako. Ya kan, Beb? Oh, katanya. Nggak usah nggak, itu kayaknya juragan tuh pelit orang. Kelihatin itu muka dari, ya. Lo kan? Ya udah, kalau gitu, kita bagiin aja sembakonya ke orang kampung. Ya udah. Aduh, bocah. Sembakonya si Mablang. Iya. Gitu, kalau itu sembako aja bagiin kita ya. Biar itu kampung orang itu makan bisa semua,